Oke, sekarang yang keempat ya. Kalau saya punya G star group dan untuk setiap X, Y, Z elemen G berlaku jika X Y sama dengan Z X maka Y sama dengan Z. Buktikan bahwa G star adalah grup abelian. Berarti ya seperti biasa ya, kita tulis saja yang diketahui. Yang diketahui untuk setiap G star-nya ini adalah grup. Kemudian untuk setiap X, Y, Z elemen G berlaku X, Y sama dengan Z X maka jika X Y sama dengan Z X maka Y sama dengan Z. Akan ditunjukkan bahwa G star ini adalah grup abelian. Nah, kalau seperti ini berarti saya harus ambil sebarang ini dulu ya. Oke, ambil sebarang X, Y, Z elemen G. Kita lihat, ini kan dia pernyataannya berbunyi kalau X, Y sama dengan Z, X maka Y sama dengan Z. Bagaimana kalau Y-nya ini saya kan kita mau membuktikan grup abelian. Grup abelian ini kan untuk setiap AB elemen G, AB sama dengan BA. Kita mau buktikan ini kan, kita cuma punya Y sama dengan Z. Bagaimana kalau Y-nya ini saya ganti jadi AB, Z-nya jadi BA. Berarti ketika saya ambil sebarang X, Y, Z, saya misalkan, misal Y-nya adalah AB dan Z-nya adalah BA. Maka dari yang diketahui, ini ya, X, Y sama dengan Z, X. Berarti karena Y-nya AB, berarti X, AB sama dengan Z-nya adalah BA. BA ya, BA, X. Akibatnya, AB sama dengan BA. Dengan demikian, terbukti bahwa G star ini merupakan grup abelian. Ini bisa dikatakan misalkan Y sama dengan AB dan Z sama dengan BA untuk setiap A dan B elemen G. Jangan lupa ya, tambahkan ini ya, AB elemen G. Sehingga terbukti bahwa G star adalah grup abelian.